Terbaik mas, mantap. Mantap. Ya. Ini yang membuatkan saya kangen nanti kalau sudah pulang ke Malaysia. Soalnya susah nanti cari. Iya. Lihat aja giler. Oke guys, kita tadi sudah pergi ke Taman Ismail Marzuki. Jadi sekarang ni kita sudah waktunya jam 1:19. Jadi sekarang kita dah lapar guys. Oke guys, kita cari makan di sini dulu. Kawasannya nama adalah Sunda Kelapa. Kawasan Sunda Kelapa kita makan di sini. Kita lihat apa yang enak-enak ya. Tapi sepanjang sudah 4 hari saya di Jakarta, termasuk hari ini, belum ada lagi makanan yang mengecewakan saya. Semuanya enak. Serius guys. Oke, jom langsung kita pergi ke tempat kulinernya. Oke, kita nak makan di sini ya. Kita mau coba makan di sini. Kita lihat dulu apa makanan yang ada di sini, guys. Kita coba kuliner-kuliner yang ada di sini. Wih, sedapnya ada ayam penyet. Oh, ayam penyet, ada kepala ayam. Ada ikan, itu ikan apa ya? Ikan lele pun ada ya. Tempe, tahu. Ramai orang duduk-duduk sini makan, guys. Bebek ya. Nah, ini bebek. Oh, ini bebek ya, itik-itik. Ikan, sayur, tahu, tempe. Nah, saya mau yang bebek dada ya. Oke. Okay. Terbaik, mas. Mantap. Mantap. Ya. Sambalnya sambal bebek sama sambal merah. Wow, enak ya sambalnya? Iya, siap. Ini pasti saya teringat nih lepas makan. Iya. Mantap, Pak. Mantap sekali. Sapi ya ini? Enak. Dengan nasi putih. Ini Mas Aldo punya menu. Ya Mas? Mas Surya makan apa? Bebek. Bebek? Sama saya bebek. Saya pun bebek. Nah, kalau kita lihat bebek itu kan kehidupannya kan. Kalau dia berenang itu nampak tenang ya. Tapi di bawah kakinya begini. Artinya apa? Nampak senang di atas tetapi sebenarnya perit untuk berjaya. Oke guys, ini kita punya menu yaitu nasi bebek. Bebek apa ini? Bebek goreng aja ya, bebek goreng. Dan kita ada basuh tangan guys. Kita basuh tangannya di sini, cuci tangannya satu-satu ya, asing-asing ya. Dan ini Mas Aldo punya. Apa nama Mas Aldo punya tadi menunya? Tongseng sapi. Oke guys, kita mau coba dulu dia punya bebek gorengnya bagaimana. Kayaknya sedap nih. Coba kita, mudah-mudahan mantap ya. Panas, baru digoreng. Panas banget. Kita campur sambalnya ya. Kita campurkan sambalnya ya. Biar dia lebih enak lagi. Masya Allah. Mantap gak, Bang? Enak gak? Enak. Alhamdulillah cocok. Seperti saya makan yang di Malaysia itu Pak Gembus. Pak Gembus ada di Malaysia. Ada. Di Malaysia ada Pak Gembus. Ada dibuka cabang. Ah, banyak. Ada 850 cabang. Sedap. Ini bisa coba. Biasa kalau bebek sambalnya mantap. Mantap, bebek mantap. Saya biasa makan ayam, jadi saya mau makan bebek. Nah. Ini tempatnya apa nih tadi? Sunda Kelapa ya. Luar biasa guys. Harus coba ya. Sedap. Saya bagi 1 sampai 10, 9,5. Serius. Enak. Enak. Ini yang membuatkan saya kangen nanti kalau sudah pulang ke Malaysia. Susah lagi cari. Iya. Ditambah lagi dengan teh dingin. Baru mantap. Ngiler ya ngeliatnya ya. Kita lihat aja ngiler. Masya Allah, enak sekali. Luar biasa. Oke, saya makan dulu ya guys. Selamat menjamu selera. Sinematik. Memang mantap ya. Mas, enak ya? Habis ya? Lihat Bang Bro Zul pun, hah? Seru banget makan tadi. Iya, lihat saya makan pun ya, seru ya? Seru, kayak tadi kan kita yang megang video kayaknya seru banget. Bayangkan ya, lihat saya makan pun seru. Itu, memang makan siangnya sudah kelewatan juga ya. Nah, jadi sebab itulah agak lapar juga. Jadi guys, nanti kita akan jalan-jalan lagi kawasan ini.
di sepanjang Jakarta ni. Nanti kita lihat apa yang menarik. Katanya lepas ni kita nak naik LRT. Tapi kita naik LRT tu tidak tahu pergi ke mana lah. Asalkan naik aja lah ya. Jalan-jalan di sekitar Jakarta. Ya. Yeah?